Hai guys, kita bertemu lagi. Kita akan ngeroti lagi. Oles loyang dengan butter sampai rata permukaannya. Lalu kita aktifkan ragi. Di sini saya mengaktifkan ragi dengan 1 sendok makan gula pasir dan air hangat kira-kira 50 mili. Nah, tujuannya agar kita tahu ragi kita masih aktif atau tidak. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita biarkan kira-kira 5 sampai 10 menit. Jika ragi aktif, dia akan sudah berbuih jika kita diamkan selama itu. Dan sambil kita menunggu ragi, kita akan menimbang tepung. Saya memakai dua macam tepung, tepung protein tinggi dan tepung protein sedang. Dan untuk komposisinya nanti akan saya tulis di description box. Lalu kita masukkan susu full cream. Di sini saya juga memakai sedikit pelembut roti atau baker's bonus karena saya memakai metode all in one. Dan kita masukkan telur 2 butir ya. Kita pakai kuningnya 2 dan putihnya 1. Jangan lupa kita beri gula pasir. Ini sekitar 80 gram. Kemudian kita mulai mengocoknya. Lalu kita timbang untuk butter. Saya memakai butter unsalted sebanyak kurang lebih 75 gram. Dan jangan lupa garam, garam sebanyak 6 gram. Tadi sudah kita masukkan raginya ya, dan raginya aktif. Dan kita akan mulai mengocok. Perlahan-lahan kita masukkan susu cair. Susu cairnya tadi kira-kira 250 sampai 270. Tergantung tingkat kekeringan tepung ya. Nanti untuk konsistensi adonan akan saya berikan. Nah, ini kita ngocok. Kita tuang susu dan kita gumpalkan, lalu kita masukkan butter, garam, dan kita kocok sampai kalis elastis dan membentuk window pane. Nah, sambil menunggu adonannya kalis, saya menyiapkan bahan isiannya. Potong-potong sosis, bawang bombay, kemudian paprika. Saya memakai cabai merah besar di sini agar lebih ekonomis. Kemudian saya siapkan juga untuk sausnya. Di sini saya memakai bolognese dan hot sambal atau hot sauce. Boleh merek apa saja, jika tidak menyukai pedas, boleh diganti dengan tomato. Aduk-aduk. Dan kita siapkan juga untuk topping. Di sini ada mayo dengan kualitas bagus. Lalu kita masukkan mustard. Nah, perbandingannya nanti saya akan tulis di description. Siapkan juga keju. Di sini saya hanya memakai keju cheddar. Lebih enak memakai mozzarella atau keju melted. Dan ini adonannya. Oke, semua sudah siap. Sekarang kita akan membagi adonannya seberat yang kita inginkan. Di sini saya membagi adonan menjadi 70 gram per masing-masing bulatan. Nah, sekarang bulatan itu sudah kita istirahatkan selama 10 menit. Lalu kita mulai membentuknya. Nah, oke, kita oles dengan konsis. Lalu kita beri bawang bombay, kemudian sosis, smoked beef, paprika atau cabai merah. Kita juga beri keju. Nah, terakhir kita beri mixed herb. Nah, mixed herb itu adalah campuran daripada herb seperti basil, thyme, kemudian oregano. Biasanya kita dapatkan dalam satu botol itu sudah dimix. Oke, sekarang kita bentuk, jangan sampai ada yang bocor. Kira-kira seperti ini ya. Lalu kita letakkan ke dalam loyang yang sudah kita oles tadi. Nah, sekarang kita akan buat bentuk bulat karena loyang di sini adalah loyang bulat. Sama seperti tadi diberi konsis, kemudian kita beri dengan sosis, kemudian smoked beef, kemudian kita beri juga keju, mixed herb, dan kita bulatkan. Seperti ini ya, lalu kita masukkan ke dalam loyang bulat.
Oke, lakukan sampai adonan habis. Dan ini setelah selesai proofing. Kita proofing kurang lebih 50 menit atau 2 kali dari adonan semula. Dan kita oles-oles dengan susu cair. Kita mengolesnya agak banyak ya, agar adonannya lembab. Dan kita mulai menopping. Nah, itu tadi toppingnya mayo dan mustard yang sudah kita campur. Lalu kita bentuk melingkar. Boleh juga kita bentuk garis. Ini tergantung dari pemirsa ya. Dan saya menyukai bentuk yang seperti ini saja. Jangan lupa sebelum dipanggang kita beri mix up. Jangan lupa juga kita panaskan oven 10 menit lalu kita panggang dengan api atas bawah dengan suhu 200 derajat Celcius selama 15 menit sampai roti matang. Dan ini hasilnya. Keluar dari oven langsung kita oles dengan butter agar permukaannya lembab dan mengkilat. Cantik banget. Nah, sekarang kita akan coba buka di dalamnya. Oke, kita akan lihat seperti apa isian dan teksturnya. Wow, isiannya lumer banget. Rotinya sangat empuk dan seratnya sangat halus. Kalian wajib banget deh untuk coba roti ini. Dan selamat mencoba.